Wih, lama-lama Bobi Nasution, yaitu menantu dari Presiden Joko Widodo, mengikuti jejak Jokowi. Padahal baru diketahui 30 Oktober yang lalu ada drainase mampet. Kepala UPT, Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase, 1 November langsung dicopot. Karena menurut Bobi dinilai tidak maksimal, terutama mengenai masalah drainase. Ya jelaslah, Bobi Nasution geram dengan adanya drainase mampet tersebut. Di mana sekarang ini lagi musim hujan. Jika ada drainase mampet tersebut, maka aliran air akan mampet dan akan menyebabkan banjir. Makanya, Bobi Nasution pun langsung tegas mencopot kepala UPT tersebut. Ya seharusnya ini bisa dicontoh lah untuk Anies Baswedan, sekarang ini Gubernur DKI Jakarta. Di mana ada daerah yang banjir hingga 2 hari. Ya katanya sih 6 jam tanah bisa kering, tetapi kenyataannya hingga 2 hari. Ya seharusnya lah drainase-drainase got-got itu sekarang ini dibersihkan supaya tidak mampet dan aliran air bisa tersalurkan ke sungai-sungai. Sungai-sungai juga dikeruk lah supaya bisa menampung air hujan. Maka tindakan Bobi Nasution ini langsung mencopot, menurut saya harus diapresiasi karena bisa mencontohkan jajaran-jajarannya untuk bekerja yang lebih maksimal. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ikuti jejak Jokowi, menantu Jokowi ini copot anak buah karena drainase mampet. Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot Abidin dari jabatannya sebagai Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase Dinas PU Medan. Kinerja Abidin dinilai tidak maksimal, terutama menangani masalah drainase di Medan. Salah satunya saat Bobi mengunjungi korban puting beliung di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu 30 November malam. Saat itu Bobi melihat genangan akibat hujan deras disertai angin kencang, kondisi air tak lancar melewati drainase tersebut. Belakangan diketahui ada masalah di drainase yang menghubungkan Kecamatan Medan Denai, Medan Area, dan Medan Kota. Alhasil, genangan banjir berlangsung sekitar 1 jam baru surut. Melihat hal itu, Bobi memanggil Kepala UPT OPJD Medan Kota malam itu juga. Ini memang benar ada pencopotan Kepala UPT. Hal itu dimaksudkan untuk penyegaran. Kita ingin pejabat yang bisa bekerja dengan baik, cepat dan efektif, ujar Bobi pada Rabu 3 November yang lalu. Bobi ingin pencopotan tersebut menjadi pelajaran bagi para pejabat di Kota Medan. Bobi mengaku tak segan-segan untuk melakukan tindakan serupa bagi pejabat yang kinerjanya tidak becus. Ini juga sebagai pelajaran kepada pejabat lain agar serius bekerja, tidak main-main. Apalagi soal drainase, saya sangat concern mengatasi persoalan banjir. Jadi pejabat saya jangan berleha-leha, harus kerja keras, cepat dan efektif untuk masyarakat, tegas Bobi. Sementara PLT Kadis PU Ferry Iksan menambahkan pencopotan Kepala UPT Medan Kota telah diputuskan Wali Kota Medan pada Senin 1 November. Saat ini posisi tersebut di PLT-kan yang diisi pejabat dari BKN. Kemarin Pak Wali meninjau warga di Kelurahan Binjai, sekalian mengecek drainase. Kemudian Pak Wali memanggil Kepala UPT. Sedikit telat juga beliau datang. Drainase juga ada masalah di wilayahnya, jadi memang dicopot, ujar Ferry. Ferry mengaku siap menjalankan seluruh instruksi terkait pembenahan untuk pencegah banjir di Medan. Jadi untuk yang masalah drainase di UPT, Medan Kota sudah dicek dan dianalisa. Karena arahan Pak Wali juga agar kerja kita efektif, insya Allah anggaran 2022 kita benahi, pungkasnya. Diketahui Wali Kota Medan Bobi Nasution berbicara tentang mengantisipasi banjir menjelang masuk musim hujan. Bobi menyebut penanganan banjir tak bisa sporadis dan dirinya telah menganggarkan 45 miliar untuk persoalan banjir. Yang pasti banjir ini penanganannya agak nggak bisa sporadis. Tidak bisa. Oh ini karena ini kita buat hal sementara dulu ya, itu tidak bisa. Namun hal itu harus kita berkesinambungan, baik drainase perkotaan seluruh sungai. Ini harus kita kolaborasi dengan BWS Balai Wilayah Sungai dan pemerintah Provinsi Sumut, kata Bobi di kantor Camat Medan Helvetia Selasa 24 Agustus 2021 yang lalu.
Bobby menuturkan telah mengecek secara langsung saat air naik di sungai Babura kemarin. Bobby telah berkoordinasi dengan BWS, tapi tidak bisa memaksakan BWS lantaran itu anggaran dari pusat. Kemarin ketika subuh itu air naik di sungai Babura, paginya jam 10 waktu Indonesia bagian barat itu saya langsung koordinasi dengan BWS. Kita langsung komunikasi bagaimana penanganannya dan tadi malam saya sudah cek bagaimana penanganan banjir ini khusus untuk sungai yang sudah kita tetapkan. Tiga sungai itu Bedera, Babura dan Samadeli, ujar Bobby. Memang karena baru kita mintanya tahun ini juga dan penganggarannya juga kita tidak bisa paksakan karena dari pusat juga. Tahun ini sudah mulai ditenderkan kata BWS namun dikerjakannya awal tahun depan, ujar Bobby. Nantinya Bobby bakal mengganti pintu air dengan sistem buka tutup. Bobby bakal membuka pintu air seperti model di bendungan Katulampa. Di pintu air itu akan kita ganti. Pintu air akan diganti pintu air yang kayak benar-benar buka tutup, kayak Katulampa, kalau nggak salah. Ya, akibatnya adalah hutan kota kita nanti akan dijadikan kolam karena ini nanti bakal terbanjiri. Kalau itu pintu airnya ditutup, airnya tertahan. Hutan kota kita yang di Johor sana kan terbanjiri. Biar apa? Biar kanal ini berfungsi, sebut Bobby. Bobby mengaku selama ini kanal itu tampak kering. Nantinya air yang ada di sungai bakal dialirkan ke kanal sehingga intensitas air di sungai berkurang. Kan selama ini kanalnya kering saja. Ketika nanti airnya ditutup dari masuk ke sungai Delhi, airnya kita arahkan, kita belokkan ke kanal. Jadi intensitas air masuk ke sungai Delhi itu akan kita kurangi, ucap Bobby. Selain untuk sungai Delhi, Bobby juga menyiapkan anggaran untuk sungai Bedera dan Babura. Anggaran itu disiapkan setelah adanya tantangan untuk kota Medan. Begitu juga dengan Bedera. Babura kami sudah siapkan. Kalau kemarin kita yang ditantang, ada nggak Medan anggaran? Sudah kita anggarkan, sudah untuk penanganan banjir. Untuk sungai sudah kita siapkan 25 miliar plus 25 miliar untuk Sulang Saling. Berarti itu sudah ada 45 miliar kita siapkan di situ untuk sungainya saja. Yang kita ditantang mau enggak ini Medan. Kalau Medan bisa menyiapkan, kami akan segera kami siapkan langsung anggarannya. Diketahui juga Wali Kota Solo Bobby Nasution meninjau langsung drainase di Jalan Bulan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota. Kota Medan setelah mendapatkan laporan dari direct message DM akun Instagram pribadi miliknya. Saluran drainase di kawasan tersebut dalam keadaan rusak dan sering menjadi penyebab banjir saat musim hujan. Setiba di lokasi, Bobby yang mengenakan baju batik terlihat memeriksa sistem drainase di Jalan Bulan yang rusak. Setelah itu dia berdialog dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Kepada Bobby, warga mengaku kawasan mereka kerap dilanda banjir karena saluran drainase mampet. Setelah mendengar keluhan warga, Bobby mengaku akan segera mencarikan solusinya. Dia sudah meminta instansi terkait untuk melakukan perbaikan saluran drainase di Jalan Bulan. Mereka mengadu via DM IG saya dan saya baca. Saya telah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Camat, Lurah, dan Kepala Lingkungan untuk membereskan masalah ini, ujar Bobby pada Jumat 28 Agustus 2021. Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Medan, Sulfan Syah berjanji akan segera melakukan perbaikan saluran drainase di Jalan Bulan. Petugas dari Dinas PU Medan sudah terjun ke lokasi untuk mengecek kondisi drainase. Senin akan kami mulai kerjakan. Tadi anggota juga sudah cek di lapangan. Kami juga sudah koordinasi dengan kecamatan, kata Sulfan Syah. Camat Medan Kota Zairuza mengaku pihaknya sudah diperintahkan agar segera membenahi permasalahan warga di Jalan Bulan tersebut. Jadi ada warga di dalam satu gang yang diapit ruko. Jadi drainasenya tidak bekerja dengan baik sehingga limbah rumah tangga mengalir ke rumah warga. Tadi orang PU sudah cek, mudah-mudahan seminggu ini sudah beres, ucapnya.